Petugas Satpol PP Kota Bandung membubarkan paksa cosplayer yang mangkal di sepanjang jalan Asia Afrika. Kehadiran para cosplayer telah mengundang kerumunan di masa pandemi COVID-19. Seperti inilah keramaian di kawasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Warga memanfaatkan kehadiran para cosplayer untuk bersuah foto dengan imbalan sejumlah uang. Dengan kostum ala toko superhero maupun karakter film terkenal telah menjadi daya tarik tersendiri. Keramaian warga tersebut membuat Satpol PP bertindak. Para superhero diminta untuk pergi meninggalkan lokasi karena dinilai telah melanggar aturan pandemi COVID-19. Selain itu, kawasan Asia Afrika dilarang digunakan untuk mangkal pedagang dan juga pengamen. Sebelum pandemi juga tidak diperbolehkan, apalagi sekarang masih pandemi, waktu PPKM-nya levelnya level 2 ya, tidak diperbolehkan. Dengan Perda nomor 9 tahun 2019 bahwa usaha ya, baik berjualan segala macam termasuk cosplay, juga tidak diperbolehkan di dan Asia Afrika maupun zona merah. Sayangnya, aturan ini tidak dibarengi pengawasan yang serius. Terbukti, saat petugas pergi meninggalkan lokasi, para cosplayer pun kembali ke kawasan Asia Afrika untuk mengais rejeki dari para wisatawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews, melaporkan.